Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan sedikit membahas armada HR-080 Siliwangi yang merupakan armada pertama kali digunakan saat PO Haryanto membuka jalur Bandung, yang pada saat itu sekitar bulan November tahun 2018. KPS-nya ada 4, yaitu Bandung Lasem, Bandung Malang, Bandung Solo, dan Bandung Cepu. Dan KPS yang terisi baru jurusan Bandung Lasem. Salah satu armada yang digunakan adalah armada HR-080 ini. Ini merupakan armada dengan mesin Hino RK8260, tapi sudah built air suspension bawaan dari karoseri Adiputro. Armada ini menggunakan bodi Jetwish 3 dari karoseri Adiputro yang rilis sekitar tahun 2018 dengan seat 32-32 seat. Seat pakai leg crash, ada selimut, ada toilet, dan pada saat itu tarif berkisar Rp170.000 Bandung Lasem. Lalu beberapa bulan kemudian jurusan Bandung Lasem diperpanjang sampai Bandung Bojonegoro. Pada saat itu ada dua unit yang rilis, yaitu HR-080 ini sama HR-079 yang sekarang punya nickname Putra Pajajaran. Lalu dua armada tersebut digunakan untuk jalur Bandung Lasem sebagai kresannya. Untuk yang HR-080 sendiri dari awal punya nickname Siliwangi, namun cuma beda penempatan sama beda jenis fonnya. Nah, ini nickname Siliwanginya berada di bando, sama ada background warna hitam, pertama kali digunakan untuk Land Bandung. Lalu berganti jenis font Siliwanginya dengan outline tulisan hitam, yang sebelumnya outline-nya warna putih tanpa background. Lalu berganti lagi nickname-nya berada di kaca atas dengan font yang berbeda, dan nomor lambungnya diganti dari kaca atas berada di kaca bawah, persis bawah bando. Setelah itu terjadi repaint di sisi bumper depannya, yang sebelumnya ada livery garis putih hitam, ini sudah polos warna emas, dikasih variasi wing led juga. Lalu terakhir, setelah terjadi insiden beberapa minggu lalu, armada ini di-repaint sisi bumper depannya dengan font Siliwangi dan font nomor lambung yang berbeda. Ini masih polos variasi, belum dikasih winglet. Lalu untuk yang HR-079 sendiri pertama kali pakai nickname Santri Langit, lalu berganti nickname menjadi Putra Pajajaran, yang sebelumnya nickname-nya berada di bandul, dirubah di sisi kaca atas. Dan sekitar 6 bulan lalu armada ini mengalami insiden yang mengakibatkan armada ini harus berpal di rumah makan Menara Kudus Cirebon. Karena sudah menganggur beberapa bulan, yang akhirnya pada saat itu ada armada HR-06 Bujangga yang sedang trouble. Mesin dari HR-079 tersebut dipindah ke HR-06 Bujangga. Ini merupakan batangan dari Mas Julio HR-06 Bujangga. Di stiker kacanya RN285, tapi mesinnya sebenarnya adalah Hino RK8260. Lalu peran HR-079 sendiri diganti oleh HR-056 Serdadu Parahyangan, yang dulunya armada ini merupakan armada HR-110 Old Actor yang dirombak di karoseri Dewi Sri Asri Demak. Oke, itulah sedikit informasi yang dapat kami berikan. Apabila ada kritik serta sarannya, langsung tulis saja di kolom komentar.